jam segini Mas Hilman belum pulang. Belakangan ini Mas Hilman selalu aja telat. Aku mulai curiga. Jangan-jangan Mas Hilman mulai macem-macem di belakang aku. Masuk. Permisi, Pak. Meeting sudah mau dimulai, Pak. Ya, saya segera ke sana. Baik, Pak. Oke. Dari banyaknya proposal yang masuk ke perusahaan kita, tapi saya lebih tertarik dengan proposal yang kalian sedang baca ini. Bu. Bapak udah pulang belum? Belum. Kamu jangan bohong ya, soalnya saya telepon gak diangkat. Enggak Bu, saya gak bohong. Sekarang Bapak lagi ada di ruang meeting. Kalau gitu saya cek sendiri. Bu, tunggu Bu. Tunggu Bu, Bapak lagi meeting Bu. Apaan sih? Saya baru akan mengambil keputusan. Mas Yuman, maaf Pak. Ah, sebentar. Aku lagi ada meeting. Boleh kamu tunggu aku di luar? Riana. Iya Pak. Tolong kamu antar tante ya. Baik. Oke. Jadi apa pendapat kalian? Gimana aku gak curiga? Mas Hilman ditelepon gak diangkat. Dan kamu sama aja. Kenapa handphone kamu gak aktif? Sorry Tan, aku gak sadar kalau HPku tuh lobet. Riana, aku mempekerjakan kamu di sini untuk memata-matai suami aku selama ada di kantor. Iya, aku ngaku salah Tantri. Aku ngaku salah. Kita pulang. Kita harus bicara. Mas Hilman marah sama aku. Itu semua gara-gara kamu. Tantri. Kamu mau sampai kapan kayak gini terus? Kalau kamu gak mau aku kayak gini terus, seharusnya kamu sering dong kasih aku kabar. Kamu tadi aja aku telepon juga gak ngangkat kan? Gimana aku mau percaya? Tantri, seharusnya kamu itu ngerti dong kondisi kerjaanku seperti apa. Aku gak bisa terima telepon kamu tiap menit. Jujur ya, hal yang paling gak aku suka dari kamu adalah kamu sangat-sangat cemburuan dan kamu itu juga sangat overprotective sama aku. Mas, aku cemburuan. Aku overprotective sama kamu itu karena aku cinta sama kamu. Sampai detik ini aja kamu gak pernah nunjukin rasa cinta kamu ke aku. Apa jangan-jangan emang kamu gak pernah cinta? Karena pernikahan kita hanya perjodohan dari orang tua, iya? Tantri. Kamu bilang cinta sama aku. Setelah kita 3 tahun nikah, kamu bisa ngomong kayak gitu tadi sama aku. Tanya hati kecil kamu aja, Tantri. Yuk bangun. Aku udah bikinin kopi buat kamu.
spesial loh buat kamu sebagai permintaan maaf dari aku. Ayo dong diminum. Jadi sekarang kamu udah gak marah kan sama aku? Makasih ya mas, aku tahu kok. Pasti kamu gak bisa marah lama-lama sama aku. Ini sih pak. Bapak capek ya? Saya jago mijit loh pak. Kalau bapak capek, saya gak segan mijitin bapak. Riana lepas. Riana! Tidak enak kalau dilihat sama yang lain. Kan di sini cuma kita berdua pak. Jadi bapak gak usah khawatir. Riana! Lebih baik sekarang kamu keluar dari ruangan saya. Dan selesaikan pekerjaan kamu. Baik pak, saya permisi dulu. Iya sayang. Packingin baju. Besok kamu mau keluar kota? Kok dadakan sih? Kantor aku itu sudah deal untuk bekerja sama sama kantor mereka. Makanya aku minta tolong banget sama kamu. Kayaknya malam ini aku pulangnya agak telat. Soalnya aku juga harus membereskan file-file untuk yang bau besok. Kamu ajak Riana. Baru aku izinin kamu pergi. Tapi saya. Halo? Tantri? Iya pak, ada yang bisa saya bantu pak? Tolong kamu ke ruangan saya. Baik pak. Mas? Iya? Yeah. Kamu berapa lama di luar kota? Besok juga udah pulang kok sayang. Aku ikut ya sama kamu, nemenin kamu. Tantri, kamu gak usah mulai lagi deh. Lagi pula kamu kan sudah mengutus Riana untuk ikut sama. Iya, iya. Tapi ingat, kamu gak boleh nakal di sana. Iya, kamu percaya sama aku ya. Udah aku berangkat. Oke. Hati ya. Jangan lupa kabarin aku kalau udah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lakukan suamimu, aku pasti kabari kamu. Oke? Okay? Oke. Okay. Bye. Bye. Kalau kamu perlu apa-apa, saya ada di kamar sebelah ya, oke? Okay? Jangan pergi, malam di sini aku, Pak. Riana, kamu itu mabuk, tau gak? Aku gak mau, Pak. Sudah lama aku ngeliatin seperti ini, ayo, Pak. Kita bersama-sama malam ini, Pak. Riana! Aku tahu kamu gak akan nolak aku. Kamu salah, Riana! Saya pikir kamu itu wanita yang baik-baik. Seperti ini. Saya yakin dia akan
jalan sama kamu. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya apa sih mau nyari Anda? Kok perasaan aku tiba-tiba gak enak ya? Ya, lo sayang. Iya, baik-baik aja kok. Ya, syukurlah kalau gitu. Ya, kamu percaya deh sama aku. Iya, sayang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ini gak ada cowok yang menolak aku. Semua cara yang aku lakuin untuk merebut Mas Hilman dari Tantri. Tapi selalu saja gagal. Tantri, gimana nih? Pasti Mas Hilman sudah cerita semuanya ke Tantri. Halo Tantri. Suami kamu gak macem-macem kok. Selesai dari meeting dengan klien, kita langsung balik ke hotel. Ya udah, oke, bye. Syukurlah. Akhirnya Mas Hilman tidak cerita apa-apa ke Tantri. Tapi aku harus memikirkan cara untuk cegah Mas Hilman cerita ke Tantri. Ya. Yeah. Tapi bagaimana caranya? Karena pengaruh alkohol, saya jadi hilaf, Pak. Tunggu, Pak. Saya mohon, Bapak jangan bilang ke Tantri ya. Saya sayang sama dia, Pak. Saya nggak mau kehilangan sahabat sebaik dia. Saya nggak mau persahabatan kami jadi rusak, Pak. Pak, saya mohon. Saya minta maaf sama Bapak. Saya janji nggak akan ngulangi lagi. Udah, ya. Kita bahas masalah ini nanti. Assalamualaikum. Tantri. Tantri, kamu di mana Tantri? Aneh. Mas Hilman udah pulang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tantri bangun Tantri. Tantri! Tantri, kamu kenapa Tantri? Sayang, kamu kenapa sayang? Sayang, bangun sayang. Ya Allah. Sayang, bangun sayang. Mas, kamu udah telepon Riana kan? Sudah. Tapi kok jam segini belum datang ya? Mungkin lagi di jalan.
masih peduli banget sama Riana. Apapun yang terjadi sama kamu, kamu selalu ngabarin dia. Dari dulu, aku selalu pengen punya sosok seorang kakak perempuan. Dan itu aku dapat dari Riana, Mas. Setelah papa meninggal 3 tahun lalu, selain kamu, aku ngerasa gak punya siapa-siapa lagi. Dan aku sangat bersyukur karena Riana muncul di hidup aku. Keadaan kamu, Tantri? Kamu sakit apa? Kok bisa sampai dirawat segala sih? Aku gak apa-apa kok. Aku cuma kena gejala tifus doang. Besok juga udah boleh pulang. Syukurlah. Aku khawatir banget sama kamu, Tantri. Permisi. Bu Tantrinya diperiksa sebentar ya, Pak? Oh iya, silakan. Tan, aku akan telepon dulu ya. Iya, Mas. Sebentar, ya. Tan, aku ke toilet sebentar ya. Mana, Bu? Boleh kita bicara sebentar? Bapak belum cerita ke Tantri. Kasih ya, Pak. Saya tidak cerita apa-apa ke Tantri. Itu semua bukan karena kamu. Saya lega karena Bapak bisa menjaga persahabatan kami. Udahlah. Apa yang terjadi kemarin itu, anggap aja tidak pernah ada. Mulai sekarang aku gak boleh gegabah dan harus lebih hati-hati. Hati-hati sayang, sebentar. Yuk. Aku senang banget, Mas. Kamu perhatian banget sama aku. Ya sudah sepantasnya dong, sayang. Kamu kan lagi sakit. Papa telepon sebentar ya, dari kantor. Iya. Halo, assalamualaikum. Oh iya Pak, baik. Ya, saya ke kantor sekarang Pak. Iya Pak, assalamualaikum. Mas Salman mau ke kantor sekarang lagi? Iya, aku minta maaf ya. Soalnya ada pekerjaan yang gak bisa aku tinggal. Tapi kamu kan sekarang udah sehatan. Dan kalau ada apa-apa, kamu tinggal telepon aku. Ya? Iya. Ya udah aku berangkat. Hati-hati ya, Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
sama sekali gak menyelesaikan masalah, tau gak? Gak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Lebih baik aku mati. Kamu jangan gila. Lepasin. Kejadiannya malam itu gelap banget. Dan lelaki itu pakai topeng, Man. Temani aku malam ini. Tolong! Jangan lepasin! Ayo! Lepasin! Ayo! 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 Aku gak ingat semuanya. Oke. Tapi Nirmala, apapun yang terjadi sama kamu harus tetap hidup. Dan jangan sama sekali mengulangi hal seperti itu lagi. Gak ada gunanya aku hidup, Man. Aku gak kuat nanggung semua ini. Aku gak sakit. Kamu harus sabar, Stefan. Sekarang kamu gak sendiri. Aku akan jaga kamu dan melindungi kamu. Dan kalau kamu butuh apa-apa, kamu tinggal bilang sama aku. Halo, Tantri. Tadi Mas Hilman habis jemput aku dari rumah sakit terus langsung ke kantor. Belum sampai kantor. Ah, oke, oke. Oke, bye. Ya Allah, Mas Hilman kemana ya? Udah ngelupain semua itu. Ya Allah, mana sih Mas Hilman belum pulang-pulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja sih Mas? Kok tadi ke kantornya telat? Kamu diem? Tadi mobil aku sempat mogok. Terpaksa ya, aku harus bawa ke bengkel. Kamu masak apa hari ini? Aku lapar banget.
Aku masak rendang kesukaan kamu. Yaudah, yuk makan. Yuk. Nirmala! Nirmala, buka pintunya! Nirmala! Nirmala, buka pintunya! Astagfirullahaladzim, Nirmala. Ya Allah, Nirmala, kamu kenapa, Nirmala? Nirmala, bangun, Nirmala! Astagfirullah. Nirmala, bangun, Nirmala. Nirmala, bangun. Ya Allah. Nirmala, bangun, Nirmala. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas Hilman, kenapa? Gak apa-apa. Aku cuma mimpi buruk aja kok. Ya ampun, aku pikir kamu kenapa. Mas Hilman, kenapa sih? Kok aneh gitu? Hari ini Mas Hilman ke kantornya pagi-pagi banget sih. Sampai gak sarapan lagi. Ya udahlah, berarti maafnya aku anterin aja ke kantor. Assalamualaikum. Kamu baik-baik aja, kan? Aku gak apa-apa. Kenapa? Alhamdulillah, aku pikir kamu akan mengulangi perbuatan bodoh kamu kayak kemarin. Ya ampun, Man. Aku gak mungkinlah ngelakuin hal sebodoh kayak kemarin. Lagian aku juga udah mengakui kesalahan aku. Oh iya, kamu udah sarapan? Belum. Padahal tadi dia berangkat pagi-pagi banget. Belakangan ini suamimu datang telat ke kantor, nggak kayak biasanya deh. Atau jangan-jangan dia mampir dulu ke tempat lain. Kamu jangan percaya kan sama suamimu. Siapa tahu aja dia punya cewek lain di luar sana. Ngapain kamu ada di sini? Aku kesini mau nganterin map kamu yang ketinggalan. Tadi kan kamu berangkatnya buru-buru, Bang. Kok kamu baru sampai, Mas? Dari mana? Mampir dulu. Enggak, tadi aku habis ketemu sama Pak yang di luar. Kamu enggak lagi bohong kan sama aku? Sayang, kamu percaya deh sama aku. Aku enggak macam-macam. Oke, kali ini aku percaya sama kamu. Maafin aku ya, sayang. Aku terpaksa bohong untuk jaga perasaan kamu. Kalau sudah waktunya, aku pasti akan cerita tentang ini semalam. Sebenarnya kita mau kemana sih, Man? Masuk aja, nanti kamu juga akan tahu. Kamu lah sendiri kan, jam segini Mas Hilman belum pulang. Ya Allah, aku tuh khawatir kalau dia tuh selingkuh. Bisa jadi, Ten. Suamimu itu ganteng, kaya dan punya segalanya. Sudah pasti banyak wanita yang mengincarnya. Gak menutup kemungkinan suamimu bisa tergoda. Hari kamu harus bantu aku. Apa yang bisa aku bantu untuk kamu, Tan? Tolong selidiki Mas Hilman, tapi bukan hanya di kantor.
tapi juga sepulangnya dari kantor. Baik, Tan. Aku akan bantu kamu. Makasih banyak ya, kamu memang sahabat terbaik aku. Oh iya, kamu jangan lupa minum susunya ya. Soalnya bayi yang ada di dalam kandungan kamu itu harus dapat nutrisi yang lebih. Iya, makasih ya, Man. Sebentar. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang. Aku lagi di rumah teman sebentar. Sebentar lagi aku pulang. Iya, salam, Man. Telepon dari istri kamu ya? Iya. Ya biasalah, dia akan sedikit cemas kalau aku agak pulang ke tengah. Kau beruntung banget ya. Punya istri yang sangat perhatian dan sangat mencintai kamu. Alhamdulillah. Yaudah kalau kita pulang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Aku mau kamu jujur. Belakangan ini kamu kemana sih? Berangkat dari rumah pagi, sampai di kantor siang, dan pulangnya selalu telat. Aku kerja. Kerja apa jam segini baru pulang? Bahkan sekretaris kamu aja gak tahu kamu tuh ketemu sama klien siapa aja. Saya, aku minta sama kamu, kamu percaya deh sama aku. Aku bisa percaya sama kamu. Kalau kamu ngomong terus terang. Apa lagi sih? Ya terserah kalau kamu gak mau jujur sama aku juga gak apa-apa. Tapi inget ya, sampai kamu ketahuan macem-macem di belakang aku gak akan pernah maafin kamu. Oke. Aku akan buktiin sama kamu kalau aku gak seburuk yang kamu kira. Oke, kita lihat nanti. Pak, kuncinya. Terima kasih, Pak. Ya. Siapa itu ya? Kamu udah siap? Ternyata benar selama ini. Diam-diam Mas Hilman ketemu wanita lain. Tapi siapa wanita itu? Aku harus cari tahu. Bisa sendiri kok. Sebentar ya. Mau periksa kandungan ya, Mbak? Iya. Diantar suami? Enggak, diantar teman. Saya di luar ya, Mbak? Iya.
Tri, maaf ya aku telat. Gak apa-apa, gimana hasilnya? Ternyata suami kamu benar-benar berselingkuh, Tantri. Foto-foto itu cukup membuktikan dengan semuanya betapa mesranya mereka. Sepertinya suamimu sudah menikahi wanita itu. Dan sekarang wanita itu sedang hamil, Tantri. Akhirnya yang selama ini aku takutin benar-benar terjadi, Ri. Mas Hilman selingkuh. Dia tega hianatin aku. Kamu sabar ya, Tantri. Kamu harus ambil sikap. Suamimu harus dapat balasannya. Iya. Iya, kamu benar. Dan aku juga harus buat perhitungan sama wanita ini. Mas. Dari mana kamu? Habis ketemu. Oh, tumben. Biasanya kalau kamu pergi, kamu ngabarin aku kan? Mending aku pergi dan gak ngabarin kamu, tapi aku bener di belakang kamu. Daripada kamu selalu ngabarin aku, tapi kamu bohong sama aku. Aku sama sekali gak ngerti apa maksud kamu. Itu bukti kebohongan kamu. Dapat dari mana kamu foto ini? Gak penting aku dapat foto itu dari mana. Yang jelas kamu selingkuh dari aku. Kamu udah hianatin aku. Apa mas kurangnya aku? Tantri! Apa? Aku sama sekali gak ada hubungan apa-apa sama perempuan ini. Cukup, aku udah gak mau dengar semua kebohongan kamu. Aku udah gak percaya. Tantri! Oke. Oke! Aku gak, aku salah. Aku bohong sama kamu. Nirmala itu memang mantan pacar aku. Tapi aku ninggalin dia, Tantri. Demi perjodohan orang tua kita. Jadi dia mantan pacar kamu. Dan karena dulu kalian gak bisa bersatu, terus sekarang kamu diam-diam nikahin dia. Tantri, kamu dengerin penjelasan aku dulu sampai selesai. Aku gak mau denger apa-apa dari kamu, aku udah percaya. Tantri! Kenapa jadi runyam kayak gini sih? Tantri. 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 Tantri.
kamu udah memasuki 7 bulan, nak. Mama gak sabar nunggu kamu lahir di dunia. Mama sayang banget sama kamu. Mas Hilman? Oh, jadi kamu yang namanya Nirmala? Iya, saya Nirmala. Mbak ini siapa ya? Saya istrinya Mas Hilman. Ya ampun, saya nggak nyangka ketemu Mbak. Silakan masuk, Mbak. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor kamu. Saya nggak sudi disentuh oleh perempuan murahan seperti kamu. Maaf, Mbak. Kenapa Mbak jadi marah sama saya? Salah saya apa ya? Jangan berlagak bodoh. Kamu pikir saya akan tinggal diam dan ngebiarin kamu ngerebut Mas Hilman dari saya? Enggak, saya nggak akan pernah ngebiarin. Dan saya minta kamu jauhin Mas Hilman sebelum saya berbuat kasar sama kamu dan anak kamu. Gak usah pura-pura kesakitan. Kamu pikir saya akan percaya? Kamu pasti pakai kehamilan kamu buat menjerat Mas Hilman, iya kan? Licik sekali pikiran kamu. Mas Hilman, kamu apaan sih? Astagfirullahaladzim. Man, tolong aku, Man. Aku gak mau kehilangan Bayu. Mas Hilman mau kemana? Mas Hilman mau kemana? Mas Hilman gak boleh pergi. Tadi, kalau sampai terjadi sesuatu sama Nirmala dan anaknya, kamu yang akan saya salahkan. Mas! Mas Hilman! Mas Hilman! Mas Hilman! Lepas! Mas! Ya Allah, Mas Hilman. Cuman gara-gara wanita murahan itu kamu tega ngelakuin aku kayak gini. Meski kandungan Ibu Nirmala cukup kuat, namun, jika sekali lagi mengalami pendarahan, saya nggak yakin anak yang dalam kandungannya bisa selamat. Jadi, saya harap Ibu Nirmala bisa hati-hati menjaga kandungannya. Baik, dok. Semoga resep ini bisa membantu. Saya permisi, Pak. Kamu udah bisa pulang ke sekarang. Syukurlah. Minta maaf atas kelakuannya Tantri. Kamu hampir kehilangan untuk kamu. Gak apa-apa, Pak. Man. Ya. Lebih baik sekarang kamu pulang. Kamu temuin istri kamu. Kamu jelasin semua ke istri kamu yang sebenarnya. Biar gak ada lagi kesalahpahaman di antara kalian. Iya, nanti aku jelasin. Tapi sebelumnya aku antar kamu pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja baru pulang? Dari rumah sakit. Dan asal kamu tahu, Nirmala itu hampir kehilangan anaknya. Itu semua gara-gara kamu. Kamu nyalain aku sih? Perempuan itu pantas dapetin semua itu karena dia udah berani ngerebut kamu dari aku. Tantri, Nirmala itu sama sekali gak merebut aku dari kamu. Sikap cemburu kamu, sikap overprotective kamu yang sudah membutakan mata hati kamu. Terus aja kamu belain dia, Mas. Terus! Aku benar-benar gak tahan ya sama sikap kamu kayak gini. Sekarang juga kamu harus tentuin pilih. Pilih aku atau perempuan itu. Kamu tetap pilih perempuan itu. Lebih baik kita cerai.
yakin sama keputusan kamu. Kamu lebih pilih wanita itu daripada aku, istri kamu sendiri. Keputusan aku sama sekali gak ada hubungannya sama Nirmala. Itu semua gara-gara sikap kamu. Ya Allah. Hamba memang bukan wanita suci. Engkau Maha mengetahui ya Rob. Ya Allah. Sedikit pun hamba tidak ada niat untuk merusak rumah tangga Hilmar dan istrinya. Ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Bantulah Hilmar untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya ya Allah. Hamba tidak ingin disebut sebagai wanita perempuan suami orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inna azabatna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hilman? Aku keluar dari rumah. Akhirnya aku bisa membalaskan dendamku. Tantri, benar-benar bodoh. Setelah ini aku akan menghancurkan hidupmu, Tantri. Sebenarnya apa sih yang terjadi antara kamu sama istri kamu, Man? Sudah putuskan untuk bercerai dari Tantri. Astagfirullahaladzim. Aku sudah gak kuat.
sama sikapnya. Ya, mungkin ini jalan yang terbaik buat aku dan Tantri. Hilman, perceraian itu bukan solusi. Coba kamu pikir kembali, jangan sampai kamu menyesal. Enggak, Nirmala, enggak. Keputusan aku sudah bulat. Dan untuk sementara, aku akan tinggal di sebelah kontrakan kamu. Ya Allah, Tantri. Tantri, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu baik-baik aja kan? Ini semua gara-gara perempuan murahan itu. Apa? Hilman lebih pilih dia daripada aku. Aku harus merubah keputusan Mas Hilman buat nyerahin aku. Tantri, gak ada gunanya mempertahankan Mas Hilman. Dia udah nyakitin kamu, Tantri. Tapi aku gak bisa hidup tanpa Mas Hilman. Aku gak mau kehilangan dia. Cukup, Tantri, cukup. Kamu bisa membalas dendam Mas Hilman. Buktiin kalau kamu bisa hidup lebih baik tanpa dia. Iya, kamu benar. Kamu benar. Aku bakal buktiin sama Mas Hilman kalau dia akan sangat menyesal udah nyerahin aku demi wanita itu. Dia pasti suatu saat nanti akan menyesal. Kamu tenang aja. Aku tetap dukung kamu, Tantri. Ya, makasih, Ari. Makasih banget. Kamu selalu ada di saat aku ada masalah. Aku minta kamu tinggal di sini ya sama aku. Temenin aku. Iya, Tantri. Makasih, Ari. Masalah rumah tangga Bapak. Oh. Jadi Tantri sudah kasih tahu semuanya sama kamu. Sebagai sahabat, sudah tentu saya tahu masalah Tantri, Pak. Dan sebagai seorang sahabat juga, kamu juga tidak seharusnya untuk mencampuri urusan rumah tangga kami. Maksud Bapak apa? Ya, saya tahu. Kamu kan yang kasih semua foto itu ke Tantri. Bapak jangan asal nuduh ya. Tidak ada. Iya. Saya minta handphone kamu itu. Sini handphonenya. Pak. Itu. Ini apa kan? Ini buktinya kan? Saya minta maaf, Pak. Saya terpaksa ngelakuin itu karena disuruh sama Tantri, Pak. Disuruh Tantri? Yaudah, sekarang lebih baik kamu keluar dari ruangan saya. Dan kamu saya pecat. Tapi, Pak. Ya, apa perlu saya panggil security untuk mengusir kamu dari sini? Aja nanti. Aku akan membuat perhitungan sama kamu, Hilman.
paham, Tantri. Gak ada salah paham di sini. Kamu bilang salah paham. Iya. Dengan perut besar kamu ini, kamu masih bilang salah paham. Terlaluan kamu. Tantri! Kamu itu benar-benar keterlaluan. Emosi kamu itu sudah membutakan mata hati kamu. Sekarang kamu harus pulang sama aku dan tinggalin wanita ini. Lepas! Nirmala, lebih baik kamu masuk kamar. Enggak, Mas. Tapi... Nirmala, ini semua demi keselamatan kamu dan mama. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu sudah mengkhianati aku dan sekarang kamu tinggal bersama wanita itu. Keterlaluan? Keterlaluan apanya, Tante? Emosi itu yang sudah membutakan mata hati kamu. Tantri, lebih baik sekarang kamu pulang dan jauhin. Mas! Mas Hilman! Mas! 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 Mas Hilman! Mas, tolong buka, Mas. Aku harus ngomong sama kamu, Mas. Oke. Kalau kamu mau ngomong. Tapi gak sekarang. Kita akan bahas masalah ini besok. Aku besok. Nah, sekarang aku lagi kesel banget sama. Tapi Mas, Mas. Mas Hilman. Ya kamu pulang juga, Mas. Aku tahu pasti sekarang kamu kesel dan membatalkan perceraian kita. Kamu salah. Cepat kamu tanda tanganin surat perceraian kita supaya masalah kita cepat selesai. Mati pun aku gak akan pernah mau cerai dari kamu, Mas. Kamu pikir aku bakal lepasin kamu gitu aja? Dan ngebiarin kamu bahagia sama wanita lain? Enggak! Tantri! Aku gak akan pernah mau. Tantri! Kamu itu keterlaluan, ya? Kamu itu benar-benar keras kepala. Mas, Mas Hilman. Mas Hilman, tunggu aku, Mas. Mas! Mas, kamu gak bisa kayak gini sama aku, Mas. Mas! Mas! Mas Hilman! Mas! Setelah semua masalah yang menimpa aku, Nirmala, aku yakin Allah pasti memberikan sesuatu yang lebih baik untuk aku. Dan itu kamu. Maksud kamu, Mak? Dulu, demi memenuhi permintaan almarhum ayah aku harus kehilangan kamu. Dan sekarang aku gak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kamu mau apa? Menjadi pendamping aku sekarang. Dan menjadi ayah dari anak aku. Nirmala. Aku gak bisa jawab sekarang, Mang. Aku butuh waktu. Iya. Baik. Aku akan tunggu jawaban. Tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri, Allah.
sempurna. Bahwa aku masih sangat cintai kuasa sang pencipta. Aku sangat bahagia di saat bersama dia. Tapi di sisi lain aku sangat sedih karena Hilman dan istrinya akan bercerai, ya Allah. Aku sangat merasa bersalah. Ya Allah, aku berserah padamu, ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang terbaik untuk kita semua, ya Allah. Aku mohon padamu. Sudah aku atur semuanya. Sahabatku yang bodoh itu percaya kalau suaminya itu selingkuh. Kalau mereka resmi bercerai, itu artinya tidak ada lagi yang melindungi. Dan kalian bisa membantuku untuk menguasai kekayaannya. Rian, terlaluan kamu. Semuanya udah aku kasih ke kamu, ini balasan kamu ke aku. Aku gak nyangka. Aku udah nyesel banget percaya sama kamu. Tan, dengerin dulu penjelasan. Aku gak butuh penjelasan kamu. Sekarang ikut aku. Kamu harus keluar dari rumahku. Keluar kamu dari rumahku. Keluar! Dengerin dulu penjelasan Tantri. Aku gak mau dengerin apa-apa lagi. Sekarang kamu keluar dari rumahku. Tantri, tunggu Tantri. Sebelum aku laporin kamu ke polisi. Dan jangan pernah muncul di kehidupan aku. Pergi! Ajar kamu, Tantri. Bahas nanti kamu. Hidayah sang kuasa. Aku gak mau ganggu kamu kok. Aku cuma mau ketemu sama Mas Hilman. Mas Hilman sedang keluar sebentar. Pantas saja tadi aku ke kantornya dia belum datang. Mas Hilman kemana ya? Aku juga gak tahu. Katanya sih mau pergi sebentar. Kalau gitu aku tunggu aja. Mau masuk dulu? Enggak, makasih, aku tunggu di luar aja. Kalau gitu aku buatin teh dulu buat kamu ya. Makasih ya. Cepat, kamu keluar. Sesuai perkiraanku, dia pasti menemui suaminya. Kalian. Cepat bawa dia ke sini. Baik, bos. Masuk!
Nirma, kenapa Nirma? Nirma, 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 tolong istri kamu, Mas. Istri kamu diculik, cepat Man, kejar dia, Mas. Istri diculik, Mas, tolong cepat. Tantri diculik. Kamu cepat kejar istri kamu, cepat. Nirma, tapi kamu. Jangan khawatir aku gak apa-apa. Cepat kamu kejar istri kamu, Mas. Saya titip Nirma, ya. Oh, iya, Mas, iya, Mas, iya, Mas. Iya, iya. Aduh, mau sakit. Hati-hati, hati-hati. Aduh, Bu. Nirma, lah. Kamu gak apa-apa. Sakit. Yuk. Diana, ternyata kamu di balik semua ini. Kenapa? Kamu kaget? Pastiin aku. Rasain. Makanya, kamu jangan berani melawanku. Aku gak akan segan-segan menghabisimu, Tantri. Apa salah aku sampai kamu berbuat kayak gini sama aku? Karena aku membencimu, Tante. Dulu ibumu pernah merebut ayahku. Maksud kamu? Ayahmu itu adalah ayahku, Tantri. Dia meninggalkan ibuku demi menikahi ibumu. Sejak itu, aku dan ibuku hidup menderita. Jadi kamu sama aku saudara? Enggak. Aku gak mau bersaudara dengan kamu. Kamu itu adalah musuhku. Sejak ibuku meninggal, aku bersumpah akan membalas dendamku sama ayah dan ibumu. Tapi ternyata mereka sudah mati. Makanya aku melampiaskan dendamku sama kamu. Seperti ibumu yang merebut ayahku, dan aku juga ingin merebut Mas Hilman dari kamu, Tantri. Tapi ternyata suamimu itu suami yang setia. Dan kamu bodoh telah mempercayai aku. Tidak mempercayai suamimu. Iya. Aku memang bodoh. Gak seharusnya aku mencurigai suami aku sendiri. Dan percaya sama kamu. Cepat kamu tanda tangani surat ini. Surat apa itu? Surat ini adalah surat pernyataan. Agar kamu menyerahkan semua harta kekayaanmu atas nama aku. Kamu udah gila. Aku gak akan pernah tanda tangan surat ini. Cepat kamu tanda tangani surat ini, Tantri. Gak! Cepat! Diam lo! Cepat, jangan sampai dia menyusul kita. Baik, Bos. Mas Hilman. Siang, Pak. Ya, saya ingin melaporkan kejadian penculikan nih, Pak. Iya. Sekarang saya lagi mengejar tersangka, Pak. Betul. Ya, dimohon bantuan ya, Pak. Ya, baik, Pak. Eh, lepasin istri saya! Eh, cari mati lo! Eh, ayo, jangan jangkauan lo! Iya, Bu. Iya.
gimana kondisinya Nirmala, Bu? Baik, kami segera ke sana, Bu. Dari ibu tetangganya Nirmala. Yaudah, kita ke sana langsung. Mbak Nirmalanya sudah 2 jam di dalam, Mas. Astagfirullah. Mas, tenang ya, Mas. Sekarang yang bisa kita lakuin hanya berdoa dan menyerahkan semuanya sama Allah. Ya Allah, izinkan hambamu ini menebus kesalahan hamba pada Nirmala. Tolong selamatkan dia dan anaknya, ya Allah. Mas, maafin aku ya. Maafin aku karena aku udah nuduh kamu selingkuh. Dan sebagai seorang istri, harusnya aku lebih percaya sama kamu, bukan sama orang lain. Iya, iya Tantri. Apa yang sudah terjadi kita lupain, ya. Dok, gimana dok? Walau usia kandungan Bu Nirmala masuk 7 bulan, tapi putra yang dilahirkannya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Tapi kondisi Bu Nirmala sangat lemah. Dia kehilangan banyak darah. Astagfirullah. Kita sudah bisa melihatnya, Bu. Silakan. Ya. Iya, Mas. Ya, Mas. Silakan, Mas. Nirmala. Maafin aku ya, aku udah nyakitin kamu. Maaf. Enggak, Tantri. Justru aku yang harusnya minta maaf sama kalian berdua. Gara-gara aku, rumah tangga kalian berdua jadi bermasalah. Kamu tolong ajari anak aku. Aku minta satu lagi tolong sama kamu. Boleh. Kamu boleh minta apa aja. Tolong kalian jaga anakku baik-baik ya. Kalian rawat anakku seperti anak kandung kalian sendiri. Pasti Nirma. Maafin aku, Man. Selama ini aku udah selalu ngerepotin kamu. Enggak, Nirmala. Terima kasih, Tantri. Terima kasih, Ilman. Tolong kamu panggil dokter.
Saya turut berduka cita.